penyiraman otomatis berbasis IoT. Jadi ini modenya ada manual dan auto. Ketika manual, on off pompa berdasarkan sensor. Langsung aja kita tes. Ini otomatis. Pompa menyala karena sensor soilnya kering. Sekarang coba kita tancapkan di tanah yang basah. Kita bisa lihat angkanya naik. Dan ketika di atas 50, pompa akan mati. Selanjutnya kita tes dengan mode manual. Jadi kalau manual, on off pompa berdasarkan perintah dari app Android. Sekarang kita coba nyalakan. Menyala. Selanjutnya coba kita matikan. Jadi real time untuk on off pompanya, baik secara manual atau secara auto real time.